Saya tahu itu ada beberapa makam, salah satunya itu adalah Mbah Waliullah, itu ya Mbah Kuncung Amarullah, terus ada Mbah Buyut Sutajaya, ada Mbah Buyut Winanta, dan masih banyak lagi, barangkali nanti bisa di tokoh-tokoh itu. Tokoh apa sih ini? Ya, menurut sejarah itu adalah tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang terdapat di desa kami, Pak, di desa Pagunan. Ada hubungannya dengan Cirebon? Menurut sejarah itu justru kedekatannya sama Cirebon, termasuk dari Luragung juga, karena beliau menurut sejarah itu adalah utusan dari Sunan Gunung Jati. Berarti hidup sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Iya, begitulah kira-kira. Desa warga Pagunan juga emang kalau tiap malam Jumat Kliwon itu mengadakan tawasulan, syukuran, kadang-kadang dari mulai tengah malam sampai pagi itu kalau bahasa Pagunannya ngabumbang. Berarti yang ada kegiatan itu setiap setahun sekali apa aja nih? Kalau setiap tahun sekali biasanya, kemarin juga baru dilaksanakan, itu jatuhnya pada bulan Roah ya. Kadang-kadang ada tolak bala, potong kambing itu masyarakat Pagunan itu sering, sampai sekarang alhamdulillah masih dilaksanakan walau untuk acara-acara yang demikian. Thank you.
dikenal juga sebagai tempat pesugihan gitu ya. Itu sejak kapan sih tuh bisa dikenal kayak gitu tuh? Awalnya Pak. Awalnya. Aduh gimana ya. Sebetulnya saya tahu itu kesininya Pak. Istilahnya kesininya. Kalau dari zaman dulu itu sebetulnya tidak ada. Ya barangkali turun generasi ke generasi. Ya itu mulailah. Berarti di kira-kira tahun berapa ya, 2000 belum 1900 lah, 1990 lah itu mulai ya, ada tamu yang emang tujuannya mau ke arah sana. Awal mulanya ya, kalau dari dulu itu sebetulnya tidak ada, terus kesini-sininya baru ya. Tapi sejak dulu mah cuma kayak tadi yang setahun sekali itu ya? Iya, setahun sekali, bahkan tiap malam Jumat Kliwon itu banyak yang datang. Itu juga tujuannya ya, ziarah, tawasulan. Menurut informasi dari Pak Ading sendiri itu ada yang dari, bukan dari Pulau Jawa saja itu, bahkan ke Sumatera juga udah ada, Sumatera, Kalimantan itu sudah ada. Mereka taunya dari mana? Ya mungkin, ya saat ini kan zaman canggih lah, melalui Google, melalui bisa juga dari mulut ke mulut. Kadang-kadang sekarang juga ada wacana, alhamdulillah pemerintahan Pagundan, pemerintahan desa gitu, sekarang sedang merencanakan itu untuk dijadikan wisata religi. Alhamdulillah aparatur pemerintahan termasuk Pak Kurnia juga sekarang itu sedang rajin-rajinnya opsi, tiap hari Jumat itu opsi, yaitu tujuannya untuk kembali jadi mengembalikan tradisi dari orang-orang terdahulu. Berarti ingin dijadikan wisata religi ya? Iya, betul. Harapannya gitu. Bahkan sekarang aksesnya juga sebagian udah dibikin. Alhamdulillah barangkali ada investor atau ada donatur, kami mengharapkan sekali. Karena ini adalah satu aset daerah, dan juga ini merupakan satu situs. Bukan satu situs yang tentunya perlu dilestarikan.